kita lagi pemberian pakan ke ukuran palang, teman-teman ya. Ukuran palang itu ukuran yang isinya sekilo sekitar 20 sampai 40 ekor ya, tergantung dia palangnya palang kecil, palang sedang atau palang besar. Kalau masih palang kecil kita bilang itu masih sekitar 40 ekor. Palang sedang nanti sekitar 30. Nah, palang besar itu udah 15 sampai 20 ekoran per kilonya. Nanti kita biasa piara kalau udah dari palang ini paling sekitar 2 minggu ya, paling lamanya 3 minggu itu udah jadi konsumsi dengan ukuran itu, ukuran konsumsi dengan per kilo itu isi sekitar 7-8 ekor ya, itu untuk ukuran pecel lele. Terus kita hentikan pakan ini biasanya kalau ikan udah nggak berebut kayak gini nih, kita udah segera hentikan, jangan diterusin. Jadi kalau pakan udah banyak di luar di atas nggak habis cepat, itu berarti udah kenyang ikan. Kita pakai feeling seperti itu aja ya, nggak langsung ditaker gitu. Ini kita kasih pakannya rutinitas nih ya, jadi pagi dan malam hari dua kali sehari. Kalau misalnya teman-teman punya apa alternatif, pakan alternatif akan lebih bagus lagi ya, jadi dikasih di siang hari, tengah hari ya, itu bisa seperti maggot atau usus ayam juga bisa ya. Tapi kalau yang rutinitas kita biasa seperti ini dua kali sehari, itu pagi dan malam hari, dan ini terbukti cukup efektif ya pemberian pakan di malam hari, karena memang kan ikan lele kan nokturnal ya, dia cari makan di malam hari banyaknya. Ini udah ukuran palang yang, kalau ini agak, ini palang sedang nih emang ya. Kalau di Bogor sekarang konsumsi sekitar harga 17.000 sampai 18.000an per kilo untuk di tingkat peternak ya kita jualnya ya. Oke teman-teman, cukup sekian informasinya. Semoga sukses selalu. Terima kasih.